Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaka Wahyu Setia Putra. Saya lahir di Banyumas 25 Mei 1997. Saya berdomisili di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dan saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya juga merupakan lulusan S1, jurusan manajemen konsentrasi keuangan, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Saya lulus di tahun 2021 dengan IPK 3,92. Semasa perkuliahan, saya juga mendapatkan beberapa prestasi, di antaranya adalah di tahun 2017, saya mendapatkan beasiswa PPA dari Kemenristek Dikti. Di tahun 2018, saya mendapatkan beasiswa akademik dari Bank Indonesia. Kemudian di tahun 2019, saya juga mendapatkan beasiswa yang sama dari Bank Indonesia. Saya juga aktif di berbagai organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Di tahun 2017, saya bergabung menjadi panitia PKKMB, penerimaan mahasiswa baru, dan saya menjabat sebagai LO. Di tahun 2018, saya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, dan saya menjabat sebagai Staff Human Resource Department. Sekaligus di tahun yang sama, saya juga menjabat sebagai staf bidang pendidikan di Organisasi Generasi Baru Indonesia milik Bank Indonesia. Di tahun 2019, saya menjabat sebagai staf bidang redaksi sekaligus sebagai layout designer untuk majalah fakultas di Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya juga menjabat sebagai staf bidang kesehatan masyarakat pada Generasi Baru Indonesia di tahun 2019. Di tahun 2022, saya juga bergabung dengan tim Social Media Guards dari PT Bank Rakyat Indonesia. Saya memiliki 2 pengalaman kerja. Yang pertama, di tahun 2021, saya bekerja di PT Rita Retailindo sebagai Operation Supervisor Divisi Fashion Retail. Selanjutnya, saya bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Universal Banker atau Customer Service dan Operation Administrator. Besar harapan saya untuk bisa diterima dan bergabung dalam Officer Development Program dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Saya akan berkontribusi secara penuh dan mendedikasikan diri saya untuk bisa bersinergi dengan baik dengan Bank BTN untuk mencapai visinya, yaitu menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia in 2025. Sekian perkenalan diri singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.